Ya karena ingin nangis, silahkan jangan ditahan, karena semakin ditahan semakin terasa tidak nyaman. Kalau Anda ingin santai-santai, mari santaikan, kendorkan tubuhnya. Setiap tarikan dan hembusan nafas, izinkan tubuhnya kendor, biarkan aliran darah mengalir. Dan siapa yang mengalirkan kecuali Allah? Siapa yang mendetakkan jantung kecuali Allah? Sekarang rasakan, bayangkan, rasakan. Tetap tutup matanya, santaikan. Bagus sekali. Andai kata sekarang ada keinginan untuk menangis, jangan ditahan, tolong jangan ditahan. Ini adalah sampah emosi yang keluar, biarkan saja. Biarkan saja. Karena semakin ditahan, semakin tidak tertahan. Biarkan, lanjutkan terus. Rasakan Allah sedang melihat kita, sedang menyaksikan kita. Ingat kalimat ini, baik-baik. Ingat kalimat ini, baik-baik. Rumus dunia ini, siapa yang terlalu cinta kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah, sampai lupa kepada Allah, maka Allah akan mengujinya, justru akan semakin jauh dari kita, dijauhkan oleh Allah. Siapa yang sangat takut, terlalu takut kehilangan makhluk, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, maka ujian Allah yang akan diberikan kepada kita malah dijauhkan dengan yang kita takutkan terhilang itu. Akan dihilangkan oleh Allah kalau membuat kita semakin jauh dari Allah, lalai kepada Allah. Maka saat ini, sampaikan, laporkan kepada Allah. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Saya lelah ya Allah. Saya capek ya Allah. Hidup seperti ini, hanya mengurusi makhluk, hanya cinta kepada makhluk. Hamba lupa kepada-Mu ya Allah. Dan sekarang bayangkan, tolong bayangkan wajah orang yang paling Anda cintai di dunia ini. Bayangkan di depan Anda saat ini, dengan sangat nyata. Baik itu ayah Anda, baik itu ibu Anda, yang paling banyak jasanya untuk kehidupan kita saat ini, sampai detik ini. Kita dihormati orang, kita punya kendaraan saat ini, kita punya rumah saat ini, kita punya pendidikan saat ini, kita punya gaji saat ini. Siapa? Bukan karena kehebatan kita, tapi karena orang yang di depan kita ini yang kita cintai, ayah dan ibu kita. Bayangkan wajah semakin jelas. Yang ayah ibunya masih hidup di dunia ini, maka bayangkan wajahnya yang sangat jelas. Mungkin sudah tidak muda lagi, mungkin sudah keriput saat ini, yang sudah di alam barzah. Bayangkan wajahnya, hadirkan wajahnya di depan kita. Kemudian beliau seakan-akan meneteskan air mata dan menangis memeluk Anda, rasakan saat ini. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, ingat-ingat pesan ibu, ingat-ingat pesan ayah, cintai apa saja. Silakan engkau cintai apa saja yang ingin engkau cintai, tapi ingat, semua itu akan terpisah. Kata ayah dan ibu kita juga mengatakan kepada kita, silakan kamu lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan di dunia ini, tapi ingat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dari itu, ayah dan ibu kita sambil memeluk kita, sambil menangis, menetes di punggung kita, rasakan anget tetesan air mata ibu dan ayah kita. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, aku percaya kepadamu. Engkau mulai detik ini bisa berlaku cintai Allah secinta cintanya. Kemudian titipkan kepada Allah suami kita, titipkan kepada Allah istri kita. Ketahuilah ayah dan ibu yang melahirkan engkau, tidak rela kalau engkau setiap hari nangis seperti itu, lelah hatimu, sampai kurus dirimu gara-gara memikirkan terus makhluk Allah. Ketahuilah wahai anakku, kata ibu kita sambil menangis, sambil memeluk kita, rasakan, bayangkan, bahwa yang paling cinta kepadamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling perhatian adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengurusmu 24 jam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membagi-bagikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan suamimu, bukan dokter, bukan ustaz, bukan istri, bukan siapapun, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, mulai sekarang, ibu, ayah, percaya kepada bahwa
akan lebih baik lagi. Akhlakmu bisa lebih baik lagi. Dan pastikan ucapanmu mulai hari ini dan seterusnya, sikap dan perilakumu mulai hari ini dan seterusnya, wahai anakku, membuat Allah cinta kepada kita, sehingga kita dikumpulkan di surga kelak, reuni kita di surga kelak dengan penuh keindahan kebahagiaan. Tolong mulai detik ini dan seterusnya, wahai anakku yang tercinta, aku sudah tidak ingat lagi bagaimana sakitnya melahirkan kamu ke dunia. Aku sudah tidak ingat lagi berapa banyak darah yang keluar pada saat melahirkan engkau ke dunia. Aku tidak ingat lagi, kata ibu kita, bagaimana berapa banyak tetesan air mata dan keringat pada saat membesarkan engkau ke dunia. Itu semuanya aku tidak ingat lagi. Yang ada sekarang aku bangga kepadamu, wahai anakku. Karena mulai hari ini ibu tidak melihat, Allah tidak melihat masa lalu, yang Allah lihat hari ini ke depan. Masa depan kita adalah surga. Masa depan kita adalah surga, wahai anakku. Masa depan kita adalah surga, bukan di dunia ini. Di dunia ini tempatnya diuji, alat untuk mengujinya. Suamimu itu alat untuk mengujimu, istrimu tempatmu untuk mengujimu, anak alat untuk mengujimu, dan Allah yang memberikan alat-alat tersebut untuk mengujimu. Dan pastikan, yakinkan, pantaskan kita, kamu, untuk berjumpa kita dilayakkan, ditolong oleh Allah di dunia ini. Dan semakin sehat lahir batinmu, tarik nafas yang dalam dahimu, keluarkan lewat mulut, tarik nafas yang dalam, rasakan indah rasanya, tenang rasanya, rasakan, keluarkan tolong, kemudian rasakan lambung enak, punggung enak, kemudian kepala enak. Tarik nafas lagi sambil tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya merasakan kehadiran Allah di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Dan saya hitung 1 sampai 10. Pada hitungan ke 10 nanti buka mata, lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih optimis, lebih semangat lagi, lebih sehat lagi, lebih ringan lagi dalam berbuat kebaikan. 1, 2, 3, tarik nafas. 4 dan 5, buka matanya pelan-pelan, lebih segar, lebih fresh lagi, lebih semangat lagi, lebih optimis lagi. Baik, buka matanya Pak Ibu dan pemirsa di rumah dan ibu yang ada di studio. Mudah-mudahan terapi yang sederhana ini, andai kata dilakukan, kita akan membuat kita semakin semangat. Dan Allah satu-satunya tempat kita bergantung, tempat kita bermunajat, bersandar. Tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Bakti, sekarang mau nanya. Iya. Yang kamu rasain apa tadi ketika melakukan praktek hipnoterapi Islami? Tadi terasa agak lega sih sebenarnya. Tadi pertama kayak ngerasa kayak adem gitu di dalam, kayak dikasih kelonggaran sama yang lain, dibantu juga. Mudah-mudahan udah ada yang kejawab sih sebenarnya. Tadi ada yang unek-unek dalam hati tapi gak tahu nih apa, tapi sekarang udah alhamdulillah. Masa depannya siap. Terima kasih banyak. Sudah agak aduh nih. Allah lebih tenang dari dingin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi ya. Amin, amin, amin. Karena saya mau nanya sama salah satu jamaah. Mohon izin kalau boleh tahu apa yang gue rasain. Saya seperti halnya dengan Mas Bakti, dari yang Mas Bakti katakan. Kebetulan orang tua sudah almarhum Ustaz. Jadi saya belum sempat meminta maaf kepada beliau. Maka dari itu saya, apa yang saya rasakan itu, begitu saya juga sendiri tidak tahu Ustaz, yang apa rasakan saya juga tidak tahu. Itu Ustaz. Gimana sekarang mulai detik ini ke depan sampai supaya berlimpah preuni ini sudah dengan orang tua kita, apa yang kamu lakukan hari ini? Tidak jumpa dengan beliau di hari yang di akhirat kelak. Insya Allah kita siap untuk memperbaiki diri, siap. Insya Allah. Menomor satukan Allah, siap. Insya Allah. Ayah, subhanallah. Allah Akbar. Ya, terima kasih. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menambah kebaikan untuk kita semua.
Berdoa tetap kepada Allah, ikhtiar, kita bisa berbagai cara apapun ya Ustaz, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah, silahkan Ustaz mulai. Karena makna cinta adalah bentuk perhatian. Makna cinta adalah bentuk perhatian. Dan kebaikan itu yang sempurna adalah kebaikan yang dilandasi oleh cinta. Karena ketika orang mencinta, sedikit apapun kebaikan itu akan jadi besar kalau itu adalah dilandasi dengan cinta. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengecewakan, tapi karena ada cinta di dalamnya, mereka akan mengerti, tahu betapa cintanya seorang ibu terhadap anaknya, walaupun anaknya pipis di pangkuannya. Apa dia marah? Tidak. Kecintaan adalah bagian dari keimanan. Bagaimana mungkin aku bisa beriman jika tidak ada rasa cinta terhadap sesamamu sebagaimana kau mencintai dirimu? Dan ketahuilah, orang yang beriman adalah yang ditanamkan rasa cinta di dalam hati mereka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya saudara-saudaranya untuk guru-guru kita yang tercinta. Bakti, terima kasih sudah datang ke Islam Itu Indah. Ya, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih juga jamaah sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islam. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.